bubur nasi. Bubur nasi tapi dia ada rasa macam creamy-creamy. Ini sandwich. Cupcake, telur rebus, butter, kopi. Alhamdulillah dapat tiket. Tapi ada cerita di sebaliknya. Kami tak sangka dia punya harga tiket tu bertambah. Dua orang jadi 400 som. Kami ada cukup-cukup je 4,000. Jadi kami pergi mall yang kami pergi hari tu untuk keluarkan ATM, naik Yandex, main balik, baru boleh dapat balik pasport. Dia simpan dulu pasport. Oleh sebab kami punya itinerary dah berubah, ada masa terluang, kami rancang nak pergi ke Alca National Park. Tapi luggage kami simpan dekat tempat ni. Ni sebenarnya sauna. Dan dalam sauna tu dia ada tempat untuk simpan luggage. Dia bukan tempat simpan luggage lah. Dia macam warehouse. Macam satu compartment 3x3 ke 4x4 meter ke, simpan kat situ. Yang ni dia tak kira harga room. Dia kira bag. Satu bag dia kira dia ambil 500 som. Tak kisahlah kecil ke besar ke, dia ambil 500 som. Total 3 bag kami simpan 1,500. Selepas 1 jam perjalanan daripada Bandar Bishkek, here we are. Ala Archa National Park. Sangat ramai orang kat sini. Dan dekat sana tu, oh nampak, sangat dekat rasanya dengan puncak gunung yang bersalji. Wow. Kat atas ni agak sejuk. Di penghujung jalan yang panjang ni, ni lah pengakhiran dia. Ada hotel kat atas sekali. Memang ni last hujung. Kawasan hiking, track hiking. Yang datang sini semua hiking.
Mari kita makan. Kita kat sini. Tadi kami jalan sampai ke tempat ambil gambar tadi tu kat sini. Lepas tu kalau rasanya kalau terus tak tahulah jalan mana dia boleh sampai dekat kawasan glasier. Lepas tu kalau track ni dia akan terus sampai naik sampai dekat Riziko Station. Kawasan yang ada salji tu. Mana eh? Kawasan situ kot. 6.4 km. Situ kot. Situ ke? Sekarang ni sama dia tak ada salji dah kot. Air bukit. Ui, sejuknya. Ui. Ada trail hiking. Pacak guys. Parking penuh sampai ada yang double parking tapi dia dah tinggalkan nombor fon. Ha, ni tak ada bagi nombor fon. Macam mana dia nak call? Paling mudah nak datang ke kawasan ni drive sendirilah. Tapi parking tu kalau datang hari Minggu macam ni lah parking dia. Sebenarnya kami gamble je datang sini naik taksi. Sebab ada taksi nak naik atas. Tapi untuk turun bawah Yandex. Untuk turun bawah kita gamble. Ada Yandex sanggup nak naik atas atau tak. Worst case, kita terpaksa turun 16 km ke bawah jalan sampai ke tempat beli tiket. Dekat situ mungkin ada yang deck boleh ambil. Tapi kadang-kadang ikut nasib lah. Ada Mat Saleh yang kami tengok tu dia buat macam nak hitchhike untuk turun ke bawah kan. Ada kereta berhenti. Tadi pun waktu kami berhenti tengah berdiri kat sini tunggu yang deck, ada kereta offer nak bawa kami turun ke bawah. Tapi tak tahulah berapa bayaran dia. Tapi kalau dah ada kereta nak tolong tumpangkan kita turun ke bawah tu, rahmatlah. Bagus. Sebab nak masuk sini kena bayar 700. 700 so. Jenuh lah kan. Bagi dia pilih. Dia ada English menu. Ini baru betul untuk pelancong. Oh, spicy fried lakman. Boso lakman. Oh. Ada soup.
Western cuisine. Air dia slightly mahal lah. Kalau kat Karakol tu 50 song untuk black tea satu satu teko. Ini yang kita kena rasa ni, makanan tradisional Beshbarma of horse meat. Spicy fried lakman sekali dengan chili oil. Beshbarma. Dia ada wantan, dia ada sup sikit dan juga dia ada, I suppose ini daging kuda lah kot. Dekat kedai ni ada banyak ramai keluarga emas yang makan dekat sini. Saya rasa sebab apa tahu, sebab dekat sini ada macam-macam menu tradisional, menu tradisi Pakistan yang susah nak jumpa dekat tempat lain. Berat ni, kami tak habis. Bila tuang dalam bekas penuh, penuh satu bekas. Okay. Kita bukan dekat Turki tau. Kita bukan dekat Turki, kita dekat Mystic tau. Kyrgyzstan. Entrance dia depan tu. Dia punya tempat wuduk dia belakang ni. Belakang. Jom ambil wuduk solat.